Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita, Kitab Bahrul Mazi, juzuk yang ke-18, dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Perbincangan kita sampai muka surat 103. Membicarakan babu izastahal walada fil jannah. Ini bab pada menyatakan hadis apabila ingin seseorang itu akan anak di dalam syurga. Hadis yang ke-39, An Abi Sa'idin Al-Qudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu iza istahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yastahi. Kata dia daripada Abi Sa'id Al-Qudri. Abi Sa'id Al-Qudri ni kita dah, saya dah syarah dia sedikit riwayat hidup dia pada kuliah yang lepas. Kita tak ulang lagi lah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu apabila ingin ia akan anak di dalam syurga adalah buntingnya. Bunting dia kata. Bunting tu apa? Mengandung lah. Mengandung adalah mengandungnya ataupun buntingnya dan beranaknya. Dan umurnya di dalam sebentar sebagaimana ingin ia. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sungguhnya dalam syurga itu tempat berseronok-seronok dan bersenang-senang diri dan bersuka-suka. Tidak dicita apa suatu melainkan dikurniakan Allah. Syurga ni tempat seronok-seronok, tempat main-main, tempat seronok-seronok, tempat menerima akan upah. Upah apa? Upah segala amal ibadat yang kita lakukan atas muka dunia ni. Dunia ni tempat atau cucuk tanam yang mana hasilnya itu kita akan terima ataupun kita akan tuai dia. Kita akan kecapi dia tu di akhirat esok. Jadi akhirat ni tempat yang seronok menerima hasil ataupun menerima buah tangan daripada apa yang telah kita kerjakan di atas dunia, ibadat yang telah kita lakukan di atas dunia itu. Inna ashabal jannah al-yawma fi su'ulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu, kata Allah, berada di dalam keadaan sibuk, leka menikmati kesenangan ataupun keseronokan. Surah Yasin ayat 55. Kita duduk baca sedia tu malam Jumaat tu, kan? Inna ashabal jannatil yawma fi su'ulin fakihun. Apa dia orang tak tahu? Kan? Baru malam ni. Malam ni baru tahu tu dia maksud dia. Kata Allah, sesungguhnya penduduk-penduduk syurga esok ni, kita ni hak masuk syurga. Tentang agak-agak kita masuk syurga. Confident, no? Kan?
Ha, pasal apa kita confident? Pasal apa confident? Pasal Nabi yang bagi apa nama ni penerangan tentang masalah ni. Nabi kata sekiranya kamu melihat seorang lelaki, perempuan jugalah, berulang alik ke masjid waktu pagi dan malam, maka bersaksilah bahawa dia orang yang beriman. Orang yang beriman lah yang nak masuk dalam syurga. Siapa dia? Ni kita. Nah, hak subuh sampai masjid, hak maghrib sampai masjid, kan ada kuliah-kuliah pengajian umpamanya. Nah, tunggu. Kan? Belajar, ambil maklumat sedikit tentang agama. Kan? Lepas tu sembahyang isyak umpamanya, satgi sembahyang pula lepas isyak, sembahyang pula witir, mentara nak balik satgi nak tidur, baca Quran. Ha, bersaksilah Nabi kata bahawa ni orang yang beriman. Jadi tempat seronok suka yang dikatakan syurga ni tempat berseronok suka, tempat bersenang bersenang apa? Bersenang lena. Ha. Dengan keseronokan keseronokan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala janji dah dekat kita ni. Masuk syurga aja, ha ni dia. Dia punya keseronokan-keseronokan main-main tu. Nah, Allah Ta'ala dah senarai dah. Kan kita sebut dah kuliah-kuliah yang lepas tu. Sampai pasat malam pun ada. Kan? Sampai dekat malam pula. Pekan hari pun ada. Punya nak seronoknya. Kan sebab atas dunia ni seronok dah kita dengan pekan hari. Seronok kan. Kan? Kalau pi dah malam ni, esok ada lagi. Katalah malam ni di mana? Kalau sinilah, sini malam ni di mana? Salak. Tu kaki pi dah tu. Kan? Bukan pi masalah ni. Kita pi tadi tu lah. Sebelum main ke masjid tadi. Kita pi. Ha, malam esok di mana pula? Karel. Ha, agak-agak kalau malam pi, esok ni nak pi lagi tak? Nak pi lah. Ya, terutama orang perempuan. Oh, orang perempuan ke dengan bukan minggu ni ke? Ya Allah. Supermarket Tesco tu. Hari ni pi lah. Oh, dua hari esok ajak nak pi pun tak. Tempat seronok suka kan? Ha, jadi Allah Ta'ala tahulah keinginan kita tu seronok dengan jenis-jenis macam tu. Maka dalam syurga pun Allah Ta'ala sediakan. Ha, pekan hari. Yang dikatakan pekan hari, pekan malam, pasal malam, pas malam ni ada juga. Apalagi di antara keseronokan yang Allah Ta'ala sediakan dalam dalam syurga ni. Sudah barang pastilah jima'. Ha, jimak. Atas dunia ni seronok tak jimak? Ada duk angkat tangan pula lagi. Saya tak suka. Hang kahwin lagi? Tak lagi. Ha, tak lagi. Kan? Ha, tanya orang kahwin. Ha, kalau umur dia lanjut sangatlah kata dia baru kahwin. 35, 40 baru kahwin. Esok tengok duk teriak tepi tangga. Ha, awak teriak ni. Bang. Menyesal. Menyesal pasal apa? Menyesal kahwin. Dah. Menyesal pasal lambat kahwin. Haa, tu. Ada orang bujang kat sini? Tak tengok. Nak tengok tangan sekali. Hak janggut putih tak payah angkat lah. Tentu dah. Nah, tentu kahwin banyak kali dah kan? Haa. Oh, tak ada orang bujang masjid ni lah. Eh, bagus semua lah. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'ik muttaki'un. Tu Allah Ta'ala sebut surah Yasin ayat 56. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh. Ha, tak ada kerja lah pi duduk tengah hangat tu kan. Ha. Ustaz, dalam syurga ada tempat hangat ke? Ha, tak tahu, tanya ustaz ke tu. Ustaz pun tak kisah masuk lagi kan? Ha, mengikut keterangan-keterangan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis-hadis dia. Ha, syurga ni dia tempat dia tu sedap-sedap ya. Nah, dia tak terlalu sejuk dan dia tak terlalu hangat sangat.
muttaki'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wa la dam'arira. Masa duk bisa dengar ayat ni. Tamanna. Tok imam duk bawa pagi subuh tu. Surah ha, hal ata 'alal insan tu. Ha, lepas pada baca surah Alif Lam Mim Tanzil, ha, baca pula surah hal ata 'alal insan. Jangan main kerat-kerat gitu. Baca bagi tam, bagi sempurna, bagi penuh. Surah Sajadah bagi penuh. Baca surah Al-Ata Insan bagi penuh. Pasal apa? Pasal nak dapat kelebihan ataupun fadilat ataupun pahala macam mana Nabi baca. Ha, Nabi baca lagu tu. Ha. Waktu lewat Ustaz, kalau kita bawa lagu tu sat lagi orang nak pergi kerja lambat. Ha, kan sat lagi depa tak mai. Kan? Surah Sajadah dengan hal ta'ala insan 45 minit mau noh. Dua-dua tu 45 minit. Kalau start sembahyang 6 suku pukul 7 baru nak habis. Kan? Orang nak pergi kerja masuk 7 suku. Ha, kalau kebutlah kan. Ha, jadi imam kalau waktu lewat 6 suku baru masuk waktu baru nak azan, ha, tak sahlah bawa surah Sajadah dan halal ta'ala insan pagi tu. Raib orang hak nak pergi kerja awal tu. Tapi kan apa pelajar-pelajar umpamanya mai sembahyang nak masuk sekolah umpamanya kan. Ha, raib bawa ayat lain. Ayat yang juga Nabi baca pada subuh Jumaat. Ha, Nabi baca pada subuh Jumaat. Di antaranya Nabi suka baca pada subuh Jumaat surah Sabihais tu. Ha, Sabihais dan hal ata juga, tapi bukan hal ata insan, hal ata ka hadisul washiyah. Ha, kembalikan di antaranya. Ha, baca hak tu. Kembalikan sunnah tu. Ha. Sembahyang Jumaat Nabi suka baca Sabihish dengan hal ata ka hadisul washiyah. Ha. Kalau boleh-boleh ni, kalau kita jadi imam hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu, kalau boleh-boleh tiap-tiap minggu baca Sabihish dengan hal ata ka hadisul washiyah. Kalau boleh. Dah boleh lah kan, kita jadi tok imam suka kita. Tapi budayakan ikut sunnah macam tu. Nabi pasal boleh dikatakan hampir setiap hari Jumaat Nabi baca ayat tu. Nabi baca surah tu. Ha, kan. Ikut suka kami lah ustaz, kami nak baca surah mana pun. Dahlah betul lah, tak apalah baca pilah surah mana pun kan. Tapi kita nak ikut ni, nak buat ni, hak ikut hak Nabi buatlah. Hmm, macam tu. Maknanya apa? Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari. Usahkan hawa panasnya. Dan tidak juga merasa suasana yang terlampau sejuk. Tuh, dalam syurga ni, dia macam tu. Suasana dia, tempat tinggal kita tu, dia tak terlalu panas sangat dan dia tak terlalu sejuk sangat. Ha, dia sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Ha, saya tak tahu pandai ni. Kan? Suara ustaz ni, suara dia bukan ada dah. Suara Twitter tu tak ada dah. Dia suara bass je. Pasal peti-peti suara dia tu pecah. Ha, tu kan? Ha, sedang-sedang. Jadi agama Islam ni lagu itulah. Wa khairul umur awsatuha. Islam ni dalam apa sekalipun, Islam suruh kita ambil hak yang sedang-sedang. Ha, ambil yang pertengahan. Jangan ulu, jangan berlampau sangat. Dan apa sekalipun, biasakan kita tu berada di tengah-tengah. Ha,
Syurga. Tak panas sangat, tak sejuk sangat. Sedang-sedang saja. Sedap. Apa akan dia punya suasana tu. Dan kita pun dah sebut dah itu. Apa lagi keseronokan yang Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada kita dalam syurga? Dia kata, di antara lagi yang kita baca hari itu, dengan jimaknya, dengan tempat tinggal yang sempurnanya, tak sejuk, tak panas tadi kita kata, dan diberi juga makanan. Apa yang kita suka atas dunia ni? Makan di antaranya, kan? Makan. Berapa kali dah makan kan ni? Kalau kami lah, duduk lenjir, 5 kali. Lima ke enam kali. Lima kali katanya. Lama lah takbir tu. Lima ke empat kali. Gitulah. Pagi sekali. Tengah hari sekali. Petang sekali. Malam sekali. Empat ke lima gitulah. Makan. Kalau hak training tu, hak kami training tu, enam kali. Enam kali makan. Pagi sekali, sarapan. Pukul 10:30 sekali. 2, pukul 1 sekali. 3, pukul 4:30 sekali. 4, pukul 7 sekali. 5, pukul 10 malam pula sekali lagi. Dia panggil apa? Supper. Supper. Roti Mary dengan ayat kopi. Kan? Kita di rumah berapa kali makan? Tak tahulah kan. Pukul 2 pagi mangkit buka petik ni. Kan? Makan. Jadi seronok kita dengan makan ni. Suka kita dengan makan ni. Maka Allah Ta'ala dalam syurga esok ni, benda yang kita suka tu, dia bagi kita makan dalam syurga. Duduk dalam syurga ni, makan sedia. Tapi makan dalam syurga ni, bukan makan buah penyakit. Atas dunia ke, bubuh kambing kerap sikit ke, sekejap lagi buah kereta terjun dalam sungai Kuala tu lah. Kan? Kan? Mata rabun lah. Kan? Makan kambing. Makan buah. Manis sangat pun bukan nak boleh. Makan buah dokong. Manis sangat. Kena picek esok 18. Kan? Tapi makan syurga ni, makan sedap-sedap, enak-enak yang tak pernah terfikir dalam kepala kita. Makanan-makanan enak-enak, sedap-sedap ni. Teringin nak makan burung. Teringin nak makan burung dalam syurga. Tak geduh kata nak makan burung. Tak geduh kata. Lintahlah hati. Teringin nak makan burung. Burung turun jadi mula makan. Siap lagi. Rendang. Rendang pedas. Burung kelicak bakau. Dah. Kata Nabi, sekali makan sedap, ambil kali kedua lebih sedap pada kali pertama. Ambil kali ketiga lebih sedap daripada kali yang ketiga, lebih sedap kali kedua. Ambil kali keempat, cubit yang keempat lebih sedap kali yang ketiga. Duk sedap sedia, sedap, 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 sedap sedia. Amdasnahum bifakihatin, bifakihatin walah mimma yashtahun. Allah Ta'ala kata dalam surah At-Tur ayat 22, dan penduduk syurga itu kami tambahi mereka daripada masa ke semasa dengan buah-buahan dan daging dan berbagai jenis yang mereka inginkan. Buah tak sahabat lah kan. Kita pernah baca kan di awal-awal itu ni, buah, apa sifat buah dalam syurga. Ingat lagi? Taubat tak ingat lah. Berapa ramai tadi hak sebelum mai tadi ni, selok dulu hak ustaz nak baca ni. Ada tak? Tak ada. Mengaji dalam ustaz. Dalam mana? Dalam beg. Duduk dalam beg tu kita. Lepas tu mengaji pagi, mengaji tinggi. Dah duduk dalam beg ke dalam, lepas tu naik tak atas almari. Tinggi. Bila nak buka pula kita tu? Bulan depan. Ustaz nak main esok buka. Kalau ustaz telefon tak jadi main, cantik. 2 bulan tak buka. Ni di awal-awal ni sebagi balik, semak balik. Kan? Sifat ataupun buah-buahan dalam syurga. Di antaranya apa? Pisang. Tadi apa nama? Tadi tak sebut tadi, burung kan?
Dia ada buah anggur. Buah anggur. Tahu buah anggur? Sini panggil apa? Anggur. Ha, sini orang Kuala Lumpur kan? Anggur. Kami Kedah panggil anggur. Buah pisang. Kita katalah pisang. Apa berendek ni duduk dalam syurga makan pisang kau? Oi, bukan macam pisang kita ni. Kan? Bukan macam pisang mah, pisang rastali. Nah, pisang awak legok, awak tu bukan. Kan? Pisang macam mana? Wallahu a'lam, tak tahu pisang macam mana. Yang pastinya, kita tak pernah tahu yang pisang macam tu punya sedap. Duk ada dalam, ada dalam syurga. Dan makan ni pun dengan makan yang banyak daripada masa ke semasa dia sampai, daripada masa ke semasa dia sampai, teringin nak makan buah anggur tadi ni, bukan kata genoh pergi cari. Teringin, lintas hati teringin nak makan buah anggur tadi ni, buah anggur ni turun mai. Kok mana turun tak tahu, dia turun mai yang sedap-sedap dia tangan capai. Makanlah buah, makanlah dagingnya, makanlah segala macam. Yang tambah menakjubkan lagi, tambah menyeronokkan lagi, tambah hebat lagi, makanan hak banyak-banyak tu kalau kita ni ke, kalau daripada pagi tadi makan-makan-makan tak buang, sekali pukul 10 malam sekejap lagi dia sakit perut, hak makan hak semalam pun tak buang, hak hari ni jamak pula dengan hari ni, tu dia satu mangkuk tandas penuh. Bau ni tersodok kira lah, campur dengan apa nama ni, genuk campur dengan jerin campur, campur dengan buah genuk, campur dengan petai jeruk, dengan tak tahu. Tak tahu dah habak macam mana. Namun dalam syurga ni kata apa? Kata Jabir radhiyallahu anhu, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata sesungguhnya penduduk syurga makan dan minum di dalamnya. Tetapi mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak membuang air besar dan tidak membuang hingus. Tu dia. Ludah pun tak ada. Air ludah pun tak ada. Hingus pun tak ada. Air kencing pun tak ada. Mana telah lagi air besar. Air kecil pun tak ada. Air besar pun tak ada. Jadi, sahabat ni pun pelik. Dia kata Rasulullah, kalau makan saja tak buang ni, ish, macam mana gaya? Takkan mereka makan tak buang langsung? Nabi kata, ya. Mereka hanya keluar sendawa aja. Penduduk syurga ni, kenikmatan dia, keseronokan dia, bila makan, dia tak keluar sebagai bahan buangan, dia akan keluar melalui sendawa. Buangan tu melalui sendawa. Tetapi sendawa tu, kata Nabi, bau dia macam bau kasturi. Oh. Tuan-tuan ada minyak wangi kasturi? Ada? Tak ada. Oh, man, sepanuh. Bukan minyak wangi kasturi hak beli dekat pasar minggu hak yang 6-10 ringgit tu, kan hak tu. Kasturi betul-betul, tuan-tuan ni, hak yang original punya kasturi, dia satu, dia lebih kurang ni lah, satu wah jari kelingking apa, jari apa ni? Ni jari apa? Ha? Anak jari ni, hujung kelingking tu eh. Dia ada botol besar tu, botol kecil tu. Itulah hak kecil tu, nak abang kata bukan tak boleh beli besar. Tapi hak kecil tu pun RM30. Sangat. Oh, tuan-tuan pakai. Wangi dia tu, dia lekat sampai 3-4 hari wangi dia. Oh, sangat wangi. Nabi kata minyak wangi hak paling wangi sekali kasturi, Nabi kata. Dia jadi daripada perut kijam tu, miskul. Walaupun ada in evening in parih lah, ada malaikat subuh lah, ada macam-macam malaikat maghrib ada, tapi bau tu tak boleh ting. Pasal Kedah kata, ting. Tak boleh challenge. Wanginya yang dikatakan kasturi ni. Jadi penduduk syurga ni, dia antara kelebihan dia, dia makan, dia makan, dia makan, dia buang melalui sendawa,
dan sendawa tu bau dia macam bau kasturi. Apalagi dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dia pakai pakaian dan perhiasan. Di antaranya kain baju kita. Di antaranya perhiasan-perhiasan bagi orang perempuan, kan? Ha, tak kira lah, kan, pakai dengan mahkotanya, dengan apa. Orang lelaki pun datang dunia ni, dia tak boleh makan tu pulut dakap. Pulut dakap lah ni nama baru. Pulut dakap ketum pun ada. Bunga ketum tu, pulut dakap, dia berdakap-dakap-dakap tu, penuh tangan ni, panjang tu. Atas dunia ni teringin lagu mana pun tak boleh makan. Orang lelaki-lelaki tak boleh makan. Di akhirat esok tak tahu, pulut dakap ke, pulut peluk ke, pulut apa tak tahu. Yang pastinya orang lelaki-lelaki akan dibagi pakai dengan perhiasan-perhiasan ni kita esok, tak kira. Dengan mahkota kan. Dulu masa kita kahwin, orang lelaki-lelaki pakai mahkota tak? Pelik kan, pakai mahkota. Kan, mana ada orang lelaki pakai mahkota kahwin tu, kita pakai apa? Ha, tenggolok tu kan. Yang pakai mahkota siapa dia? Orang perempuan. Oh, di surga esok tak tahu. Kita ni pun dia bagi pakai mahkota. Macam mana? Wallahu a'lam. Ha. Ha. Apa bukti dia? Apa dalil dia? Kata Allah, Allah firman dalam Quran, dia kata aliyahum siyabu sundusin khutrun wa istabrak wa khullu asawiru min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka, kata Allah, dalam syurga memakai pakaian hijau. Itu dia. Dalam syurga pakai pakaian hijau. Mau banyak kita tuan-tuan. Ha? Di rumah kita pun lansir mau warna hijau. Kan? Kaita pun kalau boleh picat warna hijau. Sebab cantik dia punya pemandangan hijau ni. Kan? Ada kawan saya seorang, kaita dia warna hijau. Hijau betul-betul pekat tu. Bukan dia sembuh, dia cat pakai tangan. Oh dia. Ambil buruh keluar tu cat. Oh dia, hijau. Yang diperbuat daripada sutera halus dan sutera tebal. Yang bertekak. Serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak. Dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan jenis minuman yang lain, yang bersih lagi suci. Allah Allah, macam mana? Pastinya sangat hebat tuan-tuan. Ha? Al-Insan ayat 21. Dan kita sebut pada kuliah lepas, apalagi di antara keseronokan dalam syurga ni, orang lelaki-lelaki dia akan dapat 12 isteri. Ha? Dia akan dapat 2 isteri. Dan dia ada 70 orang bidadari. Orang perempuan tak puas hati, Ustaz, apa ni kami tak boleh terima ni orang lelaki-lelaki sampai 72 ni. Kan? Kami kalau orang lelaki-lelaki dapat bidadari, kami dapat apa? Orang perempuan tanya. Cik Syah takut lah makcik. Oh kak, Cik Syah takut. Esok ni Allah tak boleh bagi kat orang perempuan ni, dia bagi bidadara. Oh dia? Satu orang perempuan tak kurang daripada kadam dia ada 70 orang duk jaga dia, duk peduli ke dia. Tuan-tuan bayang tengok, nak berkhidmat dekat satu orang perempuan ni, Allah Ta'ala bagi kat dia 70 orang kadam dalam syurga. Tak tahu nak apa. Ibu jari ni, jari ni seorang satu pun. Jari tangan hak kok mahak lima ni, seorang-seorang jaga satu jari. Jari kaki lagi baru 20, 50 ni tak tahu lah. Nah, seronok, seronok. Nah, akan kelebihan yang Allah Ta'ala janji kepada kita dalam syurga esok. Kemuncak daripada seronok kita ni, kita dengan jimat, dengan makan buah, dengan pakaiannya, dengan sampai apa sebut dalam hadis lepas kita baca tu, dia ada satu jenis pokok dalam syurga yang pokok tu nama tuba. Ingat lagi, pokok tu nama tuba. Yang pokok ni kalau kita nak seberang
bayang pokok tu, macam kanopi dia tu, ada bayang, kita nak sembahang, nak pas by. Daripada ujung ni, nak pergi ujung ni, kita kena ada satu kuda yang sangat laju. Yang kuda yang sangat laju ni, dia cross daripada mula ni, dia pas by sampai ujung tu, dia perlukan 100 tahun baru boleh sampai. Punya besarnya pokok ni, bergayut-gayut dengan buah-buah. Yang kita ni, kalau rasa kita nak pakai baju, nak tukar baju, memadai pi kat buah tubak tu, buah pokok tubak tu, pi kat dia, abang aja nak pakai baju apa? Baju kelawang mana? Baju kelawang. Kan dalam syurga nak pakai baju kelawang kan? Tak kira lah, sebutlah baju apa tu. Pling! Dia nanti keluar baju kelawang. Oh, syoklah jenuh tukang baju kita. Nikmat. Yang sehabis-habis nikmat dah kita rasa. Kita dah dibuai dengan rasa nikmat yang sampai macam tu. Tu kita kata tak ada dah lah. Melainkan semua keseronokan ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, aku ada tambahan kepada seronok kamu ni dalam syurga ni. Aku ada nak bagi ke hangpa yang lebih daripada hangpa rasa seronok ni. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, siapa kita ni, orang mukmin ni, pada hari tu berseri-seri. Kerana apa? Kerana kepada Tuhannya lah, kata Allah, kamu boleh tengok. Kemuncak daripada seronok kita dalam syurga ni, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala kata, aku ada tambahan lagi. Kita kata, apa lagi tambahan? Kami rasa ni cukup hebat dah ni, aku dapat ni. Allah Ta'ala kata, aku bagi hampa tengok wajah aku. Allah, dapat-dapat tengok wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata hadis, walaupun orang yang sangat ramai berpusu-pusu, berhimpit-himpit, namun kamu boleh melihat wajah Allah, kata Nabi, seumpama kamu melihat bulan di malam bulan penuh tu. Malam yang dipanggil bulan apa, Badrul Munir tu. Bulan-bulan tu, berapa biasanya? Berapa bulan? 14, 13, 14, 15 tu ada puasa ayam ubit tu. Puasa bulan penuh tu. 13, 14, 15. 13, 14, 15, 16. 13, 14. Bukan 14, 15, 16. Untuk sakira lah. Kan? Yang pentingnya puasa. Ni sembang 14, 13, 14, 15. Tumbuk meja, gudung, 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 puasa lah. Dah. Tak jadi yang tu. Puasa. Pasal masa bulan penuh putih. Ayam ubik tu maknanya puasa hari putih. Pasal apa putih? Pasal bulan penuh putih. Tu. Kita boleh melihat Allah dalam keadaan berimpit-impit. Berapa ni ramai juta-juta, melin-melin orang nak tengok. Nabi kata, kamu tak usah berebut lah. Tak payah berjengket, tak payah apa. Kamu pasti melihat Tuhan. Macam mana kamu tengok Allah, kamu tengok bulan pada malam bulan penuh. Kan? Haduk di Malaysia nampak, haduk di Somalia nampak, haduk Indonesia nampak, haduk Thailand nampak, duk China, duk di Afrika, duk mana-mana boleh tengok Allah. Ha, boleh tengok bulan pada malam bulan penuh. Ha. Tengok kita. Hingga fardu takdirnya. Ha, tu. Hingga fardu takdirnya. Ha, tuan-tuan buat catatan sikit atas tu. Fardu takdir maksudnya jikalau. Ha, jikalau ataupun sekiranya. Ha. Sehingga sekiranya jikalau seorang itu ada terlintas mau beranak dan citanya. Seorang mana ni? Orang lelaki pun cita ke nak beranak? Kan? Bukan cita nak suruh beranak, bukan suruh mengandung. Suruh pergi tunggu isteri nak masuk, masuk dalam labor room, suruh tunggu tepi katil tak orang ni lah. Oh kak,
Kak, ada depa tunggu ah. Depa tunggu dah. Ha itu. Depa tunggu dah pasal nak beranak tu. Tak ada, geling dah. Tak ada. Doktor kata mana suami ni, isteri nak salin ni mai kan. Nak bagi semangat sikit. Tak ada bidah lari pergi belakang labor room. Pasal apa? Pasal tak boleh, tak boleh. Saya tak boleh. Saya darah pacat, saya bensana. Tu dia. Mau sembang nikah tak kira lah. Kita mesti mertabatkan Islam atas muka bumi kita. Kata boom, hantam. Terbalik habis cawan-cawan kedai. Tengok darah darah pacat bensana. Telah nak pergi tunggu isteri tu. Kan? Wah, wah, kau tu duduk kaya sekejap lagi. Kan? Keluar-keluar baby tu, keluar dengan darah banyak-banyak. Tengok-tengok usung dia pula pergi buat lima. Isteri kata, ayah tu tak ada tunggu aku. Menyusah. Tu. Ha? Orang perempuan. Sekiranya cita-cita tu mau beranak dan citanya nescaya didapatnya. Kalaulah orang perempuan dia kata, ya Allah, terimilah nak beranak dalam syurga ni. Kan? Dia cerita baru ni apa, yang ada satu orang apakah, nama artis ke apakah, yang yang beranak di dunia, berpantang di syurga. Macam tu kan? Beranak di dunia, berpantang di syurga. Kan? Dia dia beranak tu, ninggal. Kan? Mati beranak ni, mati apa? Di syahiru. Kena mandi ya? Ada dia kata COVID yang tak payah mandi. Pasal syahid. Macam mana gaya? Kan? Kita ni perasa reti sikit-sikit lah. Bila dengar mereka duduk habak, jadi tak reti pula kita ni. Kan? Haa, syahid ni banyak jenis. Kan? Kan? Syahid dunia. Kan? Kena mandi lah. Macam biasa juga. Kan? Syahid akhirat pun ada dua. Kan? Syahid dunia, sakit perut lah, apalah, taun, apa lagi. COVID ni kan, ha, syahid tapi kena mandi, wajib mandi. Nah, wajib mandi. Allah Ta'ala, cerita dia dengan Allah Ta'ala tu cerita dia lah kan. Ha. Maknanya, Allah Ta'ala sekiranya dia nak macam tu, boleh tak boleh? Boleh. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi dia beranak di dalam dalam syurga tu. Dan datang hadis yang meriwayatkan beranak dalam syurga itu ialah maksudnya atas jalan fardu takdir sahaja. Fardu takdir jua. Ha, bukannya maksudnya orang perempuan ni duk masuk syurga duk kerja beranak. Kan saya buat pelik pula. Eh, tak beranak. Ustaz tu jima tak berhenti-berhenti. Kan? Atas dunia ni jimak tak boleh mati, tengok-tengok rumah anak sebelah tujuh kan. Jadi dalam syurga ni jimak ada. Tak beranak kan? Dah tak ada beranak. Jimak aja tak beranak. Ha tu. Tapi kalaulah satu orang ni dia kata dia nak mengandung, dia nak beranak dalam syurga, maka akan diperkenankan oleh Allah sekiranya kalau dia minta macam tu dapat. Maksudnya apa jua yang dicita semuanya dapat. Tetapi tidak mencita seorang akan beranak itu. Ha. Dia cerita kalau minta nak beranak dalam syurga, Allah Ta'ala bagi. Tapi tak ada seorang pun dalam syurga ni dia minta nak beranak. Ha, tak mau. Pasal apa? Beranak ni kerja sakit, kerja apa semua ni, kerja dunia. Nah, di akhirat esok tempat terima. Nah, atas apa? Pembalasan daripada apa yang kita lakukan atas dunia ni. Demikianlah kata ulama pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi dengan katanya hadis atas tadilah. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula mukmin itu apabila ingin akan mau anak dalam syurga, nescaya jadilah buntingnya dan beranaknya dan umurnya dalam satu saat itu bagaimana inginnya. Mudah Allah Ta'ala. Sini nak kena apa? Atas dunia ni nak mengendung, nak apa? Nak bunting. Orang perempuan nak boleh bunting ingat senang tak? Kan? Dengan macam-macam selipar jepun nak makan.
pergi. Selipanya pun ada telefon saya nak ni ustaz, isteri saya nak makan ni daging ni. Nak makan daging tu. Balik bayar tu. Mu nak buat ke mana ustaz? Abang ada jentik telinga dia sedah. Ha, jangan duk layan sangat tu iblis tu. Takkan nak makan benda gitu. Kan. Selang buah hari telefon pula, nak makan lagi. Ha, tak mau, kena marah tak tak mau. Tak mau. Macam-macam. Dengan sakit perutnya, dengan tak tahu nak abang lah. Sagi kaki tarik mengkarung pula. Allahuakbar. Kan, orang perempuan. Tanya, tak maulah ustaz. Oi, kalau boleh lah, tak maulah. Kami ni beranak, tak mau dah ustaz. Oh. Jumpa pula tahun lepas tu, mengandung pula. Tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Kan? Ha, Allah, siksanya, kesiannya. Berapa bulan nak kena tunggu? 9 bulan. Ha, tak apalah kalau tak di main pula komplikasi lain pula. Saya anak nombor 3 tu. Ha. Masalah lah ni, hari tu duk buat main ke di pusat tarbiyah tu, duk buat main mengaji tu kecil-kecil tu kan. Lah masalah nikah dah pun. Masa umur, masa dia dalam perut 6 bulan tu jadi pendarahan. Bawa pergi hospital. Hai, doktor kata, cik, isteri ni nak kena masuk wad ni. Saya kata pasal apa? Dia kata, uri di bawah. Dia kata. Saya kata, yang uri pun wad, dia duduk bawah. Uri ni patut duduk mana? Uri patut duduk atas. Pasal apa? Uri duduk bawah. Doktor kata, mana saya tahu? Nak marah. Saya kata tak apa, masuk wad lah. Eh, dia kata, encik, bukan sehari encik. Ha tu, buah hari. Dia kata, sampai beranak esok. Tu dia. Daripada 6 bulan tu, 3 bulan duduk di wad, tuan-tuan, duduk di hospital. Kesian orang perempuan ni. Nah, nak dapat anak, suami dapat anak dengan penuh rasa seronok suka. Isteri dapat anak, yang dikata orang perempuan ni dapat anak dengan nyawa berada di hujung tanduk. Nah, kesian kat mereka, tuan-tuan. Ha? Jangan duduk dabuh mereka lebih kurang. Kan? Kesian kat mereka. Kalau biasa duduk dabuh, sekejap balik lagi minta maaf. Ha? Aku tak buat lah. Kata. Ha. Pagi esok dabuh pula. Hmm. 6 bulan dalam syurga ni, kalau minta nak beranak, Allah Ta'ala bagi beranak dan bukan mengandung sampai 9 bulan tengok sakit perut nak berjalan tak boleh. Serta-merta Allah Ta'ala boleh bagi beranak. Allahu Akbar. Nah. Kata Abu Aisyah, bermula ini hadis adalah hadis hasan lagi gharib dan telah bersalah-salahan ahli ilmu pada ini. Maka kata setengah daripada mereka itu dalam syurga itu ada jima tetapi tiada ada beranak. Ada jima aja makan macam tadilah. Ada makan lah, makan. Ada minum lah, minum. Berapa kali? Sampai tak berhenti-berhenti, kira makan minum je. Ada buah air tak? Tak ada buah air. Ha kan? Kita kata, boleh jadi lagi tu. Jimak tapi tak beranak. Makan tapi tak buang air. Acik kan besar, tak ada buang. Ih, tak pelik. Tak pelik. Tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan, Allah kita ni Tuhan, Rabbul Alamin. Allah yang alam ni dia boleh buat. Ni alam ni dengan cakrawala dia, dengan penuh kehebatan. Kalau kita tengok alam ni saja, dengan asteroid ni. Oh, asteroid. Asteroid ni batu-batu yang tak membentuk, tak membentuk planet ni. Berapa ada? Million ada. Duk berpusing atas galaksi tu, atas duk berjalan atas paksi dia tu, duk tidak bertemu di antara satunya. Planet yang ada besar-besar ni tak berlaga sikit pun. Kalau dia buat, usah berlaga lah. Kalau dia buat, senerih tu dah. Senerih kan tau, senerih. Ha? Ha, belah ni panggil geser tu, saya tanya tu. Dia touching aja. Tak tahu nak jadi apa kita. Tak tahu nak jadi apa kita. Ha? Boleh dianggap kiamat dah habis, hancur habis.
Siapa hak kerja duk atok ni? Siapa kerja duk atok asteroid yang duk ada juta-juta bilion-bilion laksa-laksa ni tak berlaka. Planet hak duk ada berapa 9 ke 8 ni tak berlaka. Masing-masing jalan atas paksi dia. Malam tak jumpa siang, siang tak jumpa malam. Dia tak berlaka, dia tak jadi malam duduk. Siapa tukang atok ni? Allah Tuhan Rabbul Alamin. Allah kalau hak tu dia boleh buat, setakat nak bagi jimak tak beranak. Atas dunia pun tunjukkan. Ada ada orang jimak tak beranak. Belambak lah. Ha? 9 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Tak tahu nak habang. Habis tok bomo pergi lah. Orang habang semanggui sampai semanggui. Orang habang alok ponsu sampai. Orang kata karai, karai pergi. Orang kuala tak pergi karai lah. Orang teping pun pergi karai. Gunung besar, gunung besar pi. Nah. No. Ah. Pasal apa? Pasal nak ke anak tu. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kan? Mudah bagi Allah. Macam itulah. Nah, dalam syurga pun. Demikianlah. Diriwayatkan daripada Taus dan Mujahid. Dan Ibrahim An-Naka'i. Dan telah berkata Muhammad Al-Bukhari. Telah berkata Ishaq bin Ibrahim pada hadis Nabi SAW. Apabila ingat seseorang mukmin itu akan anak dalam syurga, nescaya jadi ia pada sebentar itu juga sebagaimana diinginkan. Tetapi dan tetapinya tiada Tuhan jadikan teringin mau beranak. Terlintas saja orang perempuan ni dia nak beranak dan automatically keluar anak. Tapi Allah Ta'ala tak mau, tak nak, tak mau menghendaki macam tu. Ha, tak jadi macam tu. Kata Muhammad, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Abi Ruzail Al-Uqaili daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya bahawasanya ahli syurga itu tiada ada bagi mereka itu anak di dalamnya. Tak ada anak yang lahir daripada lahir dalam syurga tu, tak ada. Melainkan itu yang kata ustaz, esok ni kita jumpa anak kita balik apa semua ni kan, pergi dululah sayang baby, mama tu apa, baby tunggu mama di syurga. Duduk tengok dalam Facebook lah, anak kecil mati, anak dia kecil mati kena COVID mati, sambil dia tu anak tu duduk depa duduk bawa pi, dia katalah ke anak tu tunggu mama di syurga. Boleh tak boleh? Boleh. Syarat, syarat. Orang perempuan nak jumpa ada suami hak atas dunia ni? Tak. Tak mau. Oh, tak mau. Kami tak geling pun ustaz. Saja ustaz baik terkejut. Kan? Nak jumpa lah. Nak jumpa. Syarat kedua-duanya kena masuk syurga. Isteri nak jumpa suami, syarat suami tu dia masuk syurga. Suami nak jumpa isteri, syarat isteri tu masuk syurga. Anak nak jumpa dengan mak pak, syarat mak pak tu masuk syurga. Ustaz, kalau kami saja masuk, suami kami tak masuk, macam mana ustaz? Ustaz kata hari tu, kuliah hari tu, tak ada seorang pun bujang dalam syurga. Jadi kalau suami kami tak masuk, kami nak kahwin dengan siapa dalam syurga? Orang perempuan tanya. Ha, ada tak orang lelaki yang isteri dia tak masuk syurga? Ada? Ha, dia partner kau tu. Ha, Allah Ta'ala bagi partner kau tu. Yang mana isteri dia tak masuk. Pasal apa? Pasal atas dunia kemarin. Ha, dia lawan Tuhan. Dia buat lebih kurang ke agama. Ha, tak masuk dia. Suami baik. Suami baik. Suami masuk. Haknu pula lawan dia. Isteri pula. Apa suami pula lagi tu. Ha, perempuan masuk syurga. Maka akan dijodohkan juga di dalam syurga. Nah, sebab tidak ada satu orang pun yang akan bujang ataupun bersendiri di dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Babu ma jaa fi kalamil khuril ain, yakni bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan cakapan anak bidadari yang ada di dalam syurga. Kita tengok pada kuliah yang akan datang, bidadari-bidadari dalam syurga ni, esok ni bila depa duduk dalam syurga, depa akan bercakap-cakap, depa akan bergurindam, mereka akan bersyair.
dengan lagu, dengan gurindam, dengan pantun apa semua ni, apa yang dipantunkan oleh bidadari-bidadari ni, kita akan sebut pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini sebelah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf yang terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.